Kamis 5 Oktober 2023. Ibu dari pasar. Pasar berapa? 10.000. Mau belanja besi. Orin, makan. Ya. Ke pasar timbul. Terus. Yuk. Pasar timbul guys. Ambil duit dulu. Buat bayar besi. Antri guys. Nggak bisa lewat. Oke lanjut, tadi udah ambil uang ATM. Tadi udah ambil uang buat bayar. Ambil apa, jadi ada mungkin ada bongkaran pintu kali. Suruh ngambil, suruh bayar di lokasi pasar timbul, deket pasar timbul. Iya. Mau belok mobilnya, sennya udah hidup. Ngalah kan. Kiri bisa sih pasar timbul, cuman pasarnya macet. Saya lihat belakang aja lah. Lihat pintu air. Saya lewat depan aja lah, ramil gitu air. Di belakang ada yang awal. Rian sama Lehardono. Yang bantuin ngangkat besinya, mungkin berat kali, gede. Kita lihat aja nanti videonya. Apa, angkat barangnya. Jangan lupa subscribe. Oke lah. Nanti lewat ramil kiri, lewat apa, pintu air. Apa namanya, jalan Merdeka Sari, bongkaran. Ini masih hari Kamis 5 Oktober 2023. Video kedua nih, tadi pagi udah bikin ke toko besi Hasan, sekarang ke pasar timbul. Nanti siang, sore, gak tahu udah kemana lagi. Yang penting bikin videonya mengikuti standar YouTube. Tidak boleh berkata-kata yang tidak baik, tidak boleh ambil gambar-gambar yang apa ya, yang dilarang lah. Oke. Bismillah ya, bismillah. Oke guys, nih pemandangannya bagus nih. Pokoknya kalau lewat yang ada hijau-hijau daunnya, seger. Ini kacanya aja nih buram. Bening bagus nih hasil videonya. Ntar ada nyebrang ganti ya. Oke. Bagus nih pemandangannya nih, hijau-hijau. Buat bikin video cinematic bagus nih. Naik motor jalan ya. Ini toko besi Pagar Merah, langganan bokap, langganan bos bengkel. Ini spion saya pernah nih di sini nih pecah, kesabet sama mobil truk. Ada videonya dah, lihat dah. Judulnya apa ya? Spion Maskis 7, spion mobil Maskis 7 pecah. Ditabrak truk, kesenggol lah, bukan tabrak. Kesenggol. Oke, kita lihat di trail guys. Kalau orang sini pasti tahu nih daerah mana. Tapi kalau orang jauh ya anggapnya biasa aja pada umumnya. Kanan kiri guys, ini namanya pintu air tuh, banyak knalpot, knalpot jual motor, spare part motor. Ini belok kiri, kalau lurus ke kapuk. Yuk kita belok kiri. Oke. Masuk ke jalan menuju apa, dalam bongkaran, ada lapangan sepak bola bongkaran tiap minggu pagi, jadwalnya Barada EC. Ini langganan bokap nih, toko besi juga tuh langganan. Ini nanti sampai pertigaan kiri cari Indomaret sebelah kanan depan, kalau nggak salah depannya ada sampahan gitu lokasinya. Untung bawa power bank, jadi
nggak khawatir lobet, nggak khawatir apa, nggak dapat video. Ah, aus nih, enak nih ST Solo nih. Kalau malam apa ya, ada pasar malam nih, kalau malam Senin apa malam Minggu ya, malam Minggu kayaknya ada pasar malam nih. Nih sebelah kanan nih lapangan bolanya, lapangan bola bongkaran loh, lapangan bola loh. Tuh lapangan bolanya. Bisa aja saya ikut minggu pagi di sini nih jam 6. Tapi jam 9-nya tabaci, kuber gak ya waktu. Oke, ini belok kiri. Kalau lurus tembusnya pasar malam JB, Rumah Sakit Cengkareng, Napan Palem. Tapi jalannya sempit. Jalannya rusak. Kalau lurus kita belok kiri aja. Nih, lo kan. Wah, ada ST lagi. Enak nih, seger nih es. Segar tuh esnya. Aduh. Kita lah mampir kapan-kapan lewat. Ini dia Jalan Merdeka Sari sih namanya. Ini kemarin pasang pintunya nih biru. Sama Leopardi. Nah, tuh biru. Tuh biru, tuh biru, tuh biru. Dua pintu. Velustris. Lokasinya dekat Indomaret katanya. Saya berdiri di Indomaret, depan Indomaret. Ini ST Solo ada dua tuh. Itu agennya kali ya, kalau mau pesen gerobak itu kali ya, di situ kali ya. Kalau mau jual nggak usah modal, cuman nyari tempat sama apa, sama perjanjian kerjasama. Mana ya, Indomaret ya, ini dia Indomaret. Ini ada SCU. Ini kalau masalah di sini nih Indomaret kan ngumpet ini kali ya. Ini udah dibongkar tuh. Ya, naik langsung mobil. Mundur. Iya. Langsung mundur. Oke, saya mundur dulu, guys. Tahan, tahan, tahan. Oke, pas. Akhirnya. Pas parkirnya, guys. Nah, lagi dibongkar. Baru dibongkar. Beli es dulu kali ya, aus. Ngasih dulu. Ngasih dulu, guys. Besinya. Berat itu, guys. Berat. Dulu berat mobilnya, kurang mundur dia dekat, lagi dibongkar, ambil posisi posisi kamera. Thank you.
saya tidak apa-apa. Aman, aman. Iya, aman, aman. Geser, Nanda. Ayo. Ayo. Saya dulu malam ketipu. Geser, yuk. Bes. Oh, iya. Iya. Bes. Maju lagi. Lalu. Iya. Iya, iya, iya. Lalu. Sudah bayar, sudah antar.
Relnya enggak ada. Mana? Oh, Ki, yo. Jepit. Yan. Yan. Wes, yo. Komplit. Iya, buka, buka. Ajem, ajem. Udah komplit. Rel udah. Mana ini kecilnya? Oke, ya gitu dah. Tarik. Satu lagi, Chris. Satu lagi. Ini. Oh. Iya, iya, iya. Satu lagi. Iya. Lebih cepat. Di dongkrak. Dongkrak. Ini enggak dapat nih. Tiga juta ini nggak dapat. Nah, langsung bongkar. Oh cepet langsung dolinggis. Jadi apa nih? Indomaret ya dulunya? Biru. Oh, isi ulang ya. Berarti Indomaret habis kontraknya? Kontrak. Iya. Teh. Indomaret. Guys, tinggal ikat. Udah naik. Ayo pade. Kena kabel. Bismillahirrahmanirrahim. 3 juta itu segitu doang. 3 juta guys. Kita kalau dijual lagi dibenerin apa?
servisin lagi tuh, misalnya yang mau pintu second, pintu polinget misalnya, tinggal kali aja semeter 400.